Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Suendra, NIM 03101009. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang beralamat di Jalan William Iskandar PS5, Medan Istad, Sumatera Utara. Nah, baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budidaya jamur tiram. Nah, jadi adapun latar belakang pelaksanaan proyek ini merupakan salah satu proyek dari mata kuliah botani kriptogamai. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan seputar budidaya jamur tiram. Namun sebelum itu, dalam video ini telah dijelaskan mengenai beberapa hal dasar mengenai budidaya jamur tiram, mulai dari pengenalan jamur tiram, kemudian media tanam, sampai pada wawancara yang dilakukan oleh rekan saya Nur Abdul Paswanda. Namun di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai apa itu jamur tiram. Jadi yang pertama, seperti yang dijelaskan dalam video sebelumnya atau dalam video ini, dikatakan bahwa jamur tiram atau Pleurotus ostreatus ini merupakan salah satu jamur pangan atau jamur yang bisa dikonsumsi yang berasal dari divisi atau berasal dari Basidiomycota dengan kelas Homo basidiomycetes. Nah, jadi jamur tiram ini memiliki ciri khas atau karakteristik itu memiliki tubuh buah dan tudung yang berwarna putih hingga berwarna krim. Kemudian salah satu karakteristiknya itu diambil dari nama binomialnya, yaitu Pleurotus ostreatus, di mana Pleurotus itu artinya tubuhnya itu tumbuh menyamping, dan ostreatus itu artinya cangkang tiram. Jadi karakteristik dari jamur tiram ini memiliki morfologi dengan tudung buah berbentuk seperti lingkaran setengah mirip cangkang tiram. Nah, kemudian untuk budidayanya sendiri itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu pemilihan bibit. Jadi pemilihan bibit ini mempengaruhi dalam budidaya jamur tiram. Kemudian pembuatan media tanam atau baklok. Kemudian sampai pada penjagaan suhu dan pemanen. Nah, untuk wawancara dilakukan oleh rekan saya Nur Abdul Paswanda. Kemudian untuk penjelasan mengenai media tanam itu telah dijelaskan oleh rekan saya Suci Ramadhani. Dan untuk penjelasan lebih tegas mengenai hasil wawancara itu dijelaskan oleh rekan saya Nur Hasanah Marbun. Nah, adapun untuk tujuan praktikum ini atau untuk tujuan proyek ini dengan bertujuan untuk mengetahui budidaya jamur tiram, kemudian membuka usaha peluang usaha dalam budidaya jamur tiram. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana proses-proses, kendala dan hambatan dalam budidaya ini sampai membangun keterampilan kita dalam membuka usaha budidaya jamur tiram ini. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan seputar budidaya jamur tiram. Untuk lebih jelasnya telah dijelaskan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurofi Paswanda, NIM 03101939. Pasarnya itu banyak, dia bisa kemana-mana. Terus sejak kapan kakak mulai usaha budidaya jamur ini? Sudah setahun yang lalu. Baru lah ya, baru setahun yang lalu. Selama setahun itu adakah langsung berhasil atau enggak? Kalau di kaminya
untuk budidayanya ya berhasil, tapi kalau dari segi bibit yang rusak pasti ada, tapi kalau untuk budidayanya berhasil. Terus untuk media tempat tumbuh jamurnya ini menggunakan apa, Pak? Nah, jadi kami itu dapat bibitnya itu bibit ya, karena kami nggak bisa buat bibit sendiri, kami ngambil di Dinas Pertanian. Orang Dinas Pertanian itu atau biasanya yang tukang buat bibit itu memakai serbuk kayu atau digabungkan sama ada bibit F2 itu yang dimasukkan ke dalam deadlock atau bibit dari jamur tiram itu. Berapa lama sih, Kak, pertumbuhan jamur ini? Nah, kalau pertumbuhan jamurnya itu cepat, tapi yang lama itu untuk menunggu dari serbuk kayu yang warnanya coklat itu menuju putih atau miselium. Itu miselium itu bisa dikatakan bibit yang berkembang itu putih semua. Itu memakan waktu dari 40 hari sampai 60 hari paling lama. Terus kakak kemana aja mendistribusikannya, atau ke pasar atau untuk olahan sendiri di rumah? Kalau dari kami sendiri mendistribusikannya itu ke restoran atau ke rumah makan. Salah satunya itu rumah makan vegetarian. Itu kakak dapat keuntungan berapa kira-kira? Keuntungan ya. Selama kakak membuka usaha ini, keuntungan yang kakak dapatkan? Lumayan ya, karena bibitnya juga murah. Terus pemasarannya kan harganya mahal, per kilonya itu bisa 25.000. Jadi kalau misalnya apa, dia kisaran harganya 20-25.000. Untuk sekali bibit aja bisa mendapatkan untung sekitar 3 juta atau 4 juta. Dalam sekali panen berapa yang bisa dihasilkan, berapa kilo? Nah, kalau untuk sekali panen dalam 1000 backlog aja kita bilang ya, dalam 1000 bibit itu awal mula panen itu dia 1 kilo, 2 kilo. Nah, nanti ada masa panen rayanya. Di masa panen rayanya itu bisa dapat 5 kilogram jamur tiram, 7, bahkan bisa sampai 10 dari 1000 bibit. Yang penting dia suhunya itu 25 derajat Celcius. Kalau dia ini kan udah mau masuk musim panas, tapi bisa sampai 3 kali penyiraman, bisa mencapai suhu yang optimal supaya jamurnya nggak kering bibitnya. Dan itu kan kakak ini distribusikan ke restoran-restoran. Itu biasanya orang itu mengolahnya jadi apa aja sih, Kak, yang kakak tahu? Kalau kami ya, karena banyaknya warungnya itu warung vegetarian, jadi mereka itu banyak ngolahnya itu, karena jamur tiram ini pengganti daging sama orang itu kan. Untuk orang-orang vegetarian ada yang buat untuk jamur crispy, terus ditumis, terus jadi sate jamur, bisa juga dibuat orang itu sate padang gitu. Baik, sampai di sini wawancara kita. Terima kasih ya, Kak, sudah mau berbincang. Bagi pemirsa yang mau tahu lokasi pembudidayaan jamur, yuk ikuti masuk, Kak. Izin masuk ya. Ini kakak ini ada 1000 lok jamur. Ini yang masih tumbuh kecil gitu. Protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan selalu. Terima kasih dan selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah Marbun dari kelas Tadris Biologi 4 semester 3 dengan NIM 03101193136. Di sini saya akan menyampaikan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan oleh rekan saya Nur Afifah Suwanda mengenai budidaya jamur tiram guna menyelesaikan tugas botani kriptogamae yang dimana dosen pengampu adalah Bu Miftah Khairani MPD. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa narasumber memilih budidaya jamur tiram ini dikarenakan proses pengelolaannya tergolong mudah dan memiliki omset yang besar. Selama 1 tahun bekerja, narasumber ini selalu berhasil dalam pengelolaan budidaya jamur tiram, walaupun banyak bibit yang rusak. Bibit ini berasal dari Dinas Pertanian. Mengapa dari Dinas Pertanian? Dikarenakan bibit yang digunakan oleh Dinas Pertanian berasal dari serbuk kayu. Ternyata pertumbuhan dari jamur ini sangat cepat. Yang membuat lama adalah proses dari serbuk kayu atau bibit yang memakan waktu dari 40-60 hari. Berdasarkan informasi dari narasumber, ia mendistribusikan jamur tiram ini ke rumah makan atau restoran, salah satunya rumah makan vegetarian. Harga per kilo dari jamur tiram ini dapat mencapai dari Rp20.000 sampai Rp25.000. Kemudian jamur tiram ini juga memiliki masa panen raya, di mana pada masa ini dapat dihasilkan 5-10 kilo jamur tiram dari 1.000 bibit. Baiklah, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani Ramputi dengan NIM 03101193130. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Tadris Biologi 4 semester 3. Saya dari kelompok 7 praktikum botani kriptogamae. Di sini saya akan menyampaikan alat dan bahan dalam pembudidayaan jamur tiram. Alatnya yaitu yang pertama, kompor minyak tanah. Yang kedua, drum dengan berdiameter 80 cm dan tinggi 96 cm. Yang ketiga, rak dengan luas 3 meter kuadrat. Yang keempat, pH meter. Yang kelima, termometer. Yang keenam, pipa pararon 1 inci. Yang ketujuh, penyemprotan atau sprayer. Yang kedelapan, bunsen atau lampu spiritus. Yang kesembilan itu ada baskom plastik. Yang kesepuluh itu skop. Kemudian bahannya yaitu yang pertama, ampas tebu dan serbuk kayu. Yang kedua, dedak halus. Yang ketiga, pupuk TSP. Yang keempat, tepung jagung. Yang kelima, kapur. Yang keenam, bibit jamur. Yang ketujuh itu ada alkohol 95%. Yang kedelapan ada kantong plastik transparan yang berukuran 20x35x0,05 cm. Yang kesembilan kertas roti berukuran 10x10 cm. Yang kesepuluh itu ada air bersih. Yang ke-11 itu ada karet gelang tahan panas. Baiklah, itu saja alat dan bahan yang diperlukan dalam pembudidayaan jamur tiram. Untuk bahannya itu ukurannya seberapa banyak bibit jamur.